Pemirsa, Otorita Ibu Kota Nusantara mengaku telah mengantongi 300 surat minat investasi atau letter of intent sampai Oktober 2023. Salah satu perusahaan energi terbesar di Arab Saudi, Aqua Power, dipastikan telah menyerahkan surat minat investasi. Otorita Ibu Kota Nusantara mengaku telah mengantongi minat investasi atau letter of intent untuk mega proyek Ibu Kota Negara Nusantara sampai Oktober 2023. Angka tersebut terus bertambah dari posisi pada September 2023 yang tercatat sebanyak 281 loy. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menuturkan, penambahan jumlah loy yang masuk ke otorita terjadi usai pihaknya bersama pemerintah melakukan kunjungan ke Arab Saudi beberapa waktu lalu. Agung menyebut salah satu perusahaan energi terbesar di Arab Saudi, Aqua Power, telah menyerahkan surat minat investasi. Meski demikian, belum diketahui pasti berapa nilai komitmen investasi yang bakal diguyurkan Aqua Power. Agung memastikan Aqua Power nantinya akan turut memasok kebutuhan energi terpasang di IKN dengan total kebutuhan sebesar 7 gigawatt. Estimasi kebutuhan investasi tersebut diperkirakan mencapai 6 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 95,3 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.